Yes, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke saluran Huako. Ya, apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Sekiranya anda belum subscribe ke Huako channel, sila subscribe sekarang dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe sekarang dan kita akan tengok berita yang gempar ini sekarang juga, ya. Berita dari FMT. Pemuda UMNO mahu PBBM henti curi alih. PBBM gesah Ashraf bukti dakwaan. Wow, jom kita tengok. My God, okay. Pemuda UMNO mengesah PBBM Parti Bersatu supaya menghentikan aktiviti mencuri dan membeli ahli parti itu. Susulan aduan Akar Umbi yang mendakwa parti sepihan UMNO itu menawarkan wang antara RM100 hingga RM5,000 setiap orang. Wow. Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wazdi Dusuki berkata, fenomena mencuri dan membeli ahli parti itu jika diteruskan akan menggesarkan perspektif dan dakwaan bahawa matlamat penubuhan PBBM dan Gabungan Besar Perikatan Nasional PN adalah untuk melemahkan dan menggantikan UMNO. Seharusnya dalam suasana permuafakatan kerajaan yang terbentuk, hendaklah dimanfaatkan sepenuhnya titik persefahaman dan merungkai perbezaan, termasuk menghentikan usaha melemahkan antara satu sama lain demi agenda penyatuan bersama yang lebih besar, katanya dalam kenyataan hari ini. Ashraf berkata, daripada menggerakkan peruntukan dan sumber dana parti untuk menubuhkan cawangan, adalah lebih baik sekiranya PBBM memanfaatkannya dengan menggembleng parti rakan seperti UMNO dan PAS dalam aktiviti membantu rakyat di peringkat Akar Umbi. Hampir semua ahli parlimen PBBM ketika ini, termasuk yang melompat dari UMNO, berjawatan menteri dan timbalan menteri. Seharusnya fokuskan segala sumber untuk bantu rakyat yang sedang susah dan resah memikirkan kelangsungan hidup dalam suasana pandemik COVID-19, katanya. Beliau berkata, kenyataan pimpinan tertinggi PBBM yang seolah-olah tidak menunjukkan rasa bersalah bahkan mempertahankan kemasukan ahli UMNO ke dalam parti itu atas dasar keterbukaan dan sama-sama berada di bawah bumbung PN hanya akan menyebabkan hubungan UMNO dan PBBM semakin meruncing. Dalam pada itu, Ketua Penerangan PBBM Wan Saiful Wan Jen meminta Ashraf membuktikan tuduhan yang dibuatnya itu, iaitu setiap individu yang menyertai PBBM Parti Bersatu dibayar antara RM100 hingga RM5,000. Beliau berkata, ia adalah tuduhan liar tanpa bukti. Saya dengan tegas menafikan tuduhan liar tanpa bukti ini. Saya tuntut Ashraf memohon maaf dan menarik balik tuduhan tersebut serta-merta. Saya juga akan berbincang dengan pihak parti mengenai kesesuaian mengambil tindakan undang-undang dalam hal ini, katanya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan mengikuti perkembangan semasa politik di negara kita pada video yang akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.